Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu lancar apapun aktivitasnya. Amin. Oke lor, kali ini kita pasang audio budget murah meriah Ursa 1268 nih ya. Dan kita akan pasang sekalian head unitnya, pakai tagless Nakamichi. Kita kasih apa ini namanya nih, kamera mundur gede, dan speaker pintunya memakai Orsa 653 SPL. waduh, Orsa jadi pilihan nih lur. Oke, untuk power 4 channelnya, jadi nanti speaker pintu dan pintu depan ya, speaker pintu depan ini dan subwoofer Orsanya kita tarik pakai power 4 channel. Untuk subwoofernya kita kasih bagian rear, kita bridge G. Dan untuk speaker pintunya nanti dapat yang front, kita kasih mode full aja lah. Nanti tunggu penyetingannya power 4 channelnya seperti apa ya lur ya, buat teman-teman yang pengen ya sama mengikuti teknik cara saya. Gitu aja. Oke lur, ini abangnya jauh-jauh dari dekat sini. Bang tak video ya? Siap. Dari mana nih bang? Aku dari Tapung. Tarik dari Tapung lur. Tapung ini paling 1 jam nggak nyampe ya bang? Iya, 1 jam kurang. 1 jam. Ya. Jadi Tom Melo di sini ingin ikut diwawancara, ada apa Pel? Kendala untuk mobil ini? Padet. Apa ini padet ti? Oh, kuar melebok nih kabelnya merono toh? Oh iya, ndelok. Lewat mana ya? Oh iya ya, Lur. Tombel iki bingung arep mlebokne kabel ke arah. Atau kita buka dulu itu ya. Bisa dibuka kok. Bisa lah nanti lewat sini, Bang. Enggak, nanti tak akalin ini. Se ya, Lur ya. Nanti tak videokan. Ih, pantesan tombel kan melongo. Lewat kene lo, Wel. Ini loh, disogok. Oke lur, ini udah ditarik. Akhirnya lewat sini. Ya lewat bawah sini lur. Oke. Nah, nampak ya lur. Ada di sini karet pokoknya. Nah ini bekasnya kabel untuk tweeternya. Mas, gantinya bisa ya? Iya ganti bang, kita ganti nanti. Jadi ini udah ada tweeternya lur, tapi kita perbaiki semuanya. Di sini kabelnya. Ini kabel bodinya kayaknya udah dirombak juga. Oke, kita akan pasang head unitnya. Untuk kabel-kabelnya ada di sini. Ya. Ya, Bang. Oke, lur, gitu aja. Kita akan pasang. Nah, tadi ini udah saya cari-cari lur. Di sini nih ada kabel ini nggak disambung. Ini kabel Illumi yang nyambungnya ke sini, karena ini kok nggak ada kabelnya di sini, ini udah kepake semua ya kan nih. Jadi cara nyarinya kita hidupkan aja lampu kotanya, tak gitu. Nah, kita pakai test pen 12 DC. Terus kita colokkan gini. Nah, dia nyala ya lur. Dapat sinyal dari lampu kota. Misalnya kita matikan, nah dia juga mati. Nah ya, nah ini fungsinya itu ketika malam hari teman-teman menyalakan ataupun menghidupkan monitor dari head unit ini, lampu senja ataupun lampunya otomatis ya, tombol-tombol ini juga meredup biasanya ataupun beda warna. Jadi biar layar ini meredup tidak silau sopirnya ataupun pengendara dalam mobil gitu. Auto dimming ataupun otomatis redupnya, ini sinyalnya. Ini wajib dipasang biar nyaman dalam mobil. Untuk dari head unitnya kabelnya biasanya warna orange seperti ini. Kalau untuk head unit Pioneer ataupun Kenwood biasanya orange strip putih, ada strip putihnya, itu Illumi. Oke, gitu aja lur. Oke lur, jadi ini udah terpasang.
untuk inputnya ini kita dari power 4 channel ya. Terus woofer, ini woofer masuk ke kabel ini. Nah, ini kabel pintu kiri dan kanan. Untuk tweeter, nah ini. Nah, itu keobah itu. Nah, ini tweeternya. Udah seperti ini aja. Dan untuk powernya ada di bawah sini. Ini tinggal rapi-rapikan aja. Setelah itu kita cek sound. Oke. Di sini dia tempat powernya. Ya, Lur. Nah, di sini kabel-kabelnya kita bikinkan lubang di sini aja. Ini ke sana semua. Ada ke sini. Nih. Ya, ada ke depan sana, tinggal dirapikan. Di sini pakai sekun-sekun ukuran 1,5 sampai berapa ini saya lupa. Yang jelas saya kasih sekun Y. Untuk ininya juga sekun Y. Ya, full safety ready in the best pokoknya. Oke. Untuk bagian sini udah ya seperti ini aja. Ini kabel RCA-nya kita tinggal colok-colok. Ini udah semua, tinggal kasih kabel body. Kabel body minnya di sini aja, Lur. Oke. Udah, tunggu pengetesannya. Oke, Lur, ini sudah siap pel. Wis rampung, Rom? Wis, tinggal nutup. Oh iya, Nek, ini pel. Ini belum dibaut. Oke, Lur, ini kita tes dulu ya. Tadi kena hujan nih. Enggak apa-apa ini kena hujan. Baut di sini. Ke atas gitu ya. Sek, kita tes apakah nyala atau enggak. Kita masuk dalam mobil dulu. Oke, Lur, nyala, Lur. Kita lihat dong, Lur. Particle in the area makes noise. Gaspol lagi. Iya. Bagus. Ngelawan cahaya apa bisa diubah dia? Thank you.
piye lur? Suarane piye? Kalau menurutku sih wis cukup iki lur, enak. Kencengnya kenceng. Orsa memang enggak salah ya. Kita kemarin di battle 500 memang pemenangnya subwoofer itu Orsa memang kenceng menurut saya. Cukup ya, kalau tak bilang kenceng ya ada yang lebih kenceng. Tapi ini dengan harga 500.000. Hehe, ini sangat cukup ini. Hehe, alah. Ya. Kita apa? Nah. Dibuka subwoofer 500 ribuan. Ya bang, kalau menurut abang dia bang, Orsa ini Oke pokoknya. Jadi memang kalau pemenang battle 500 ribuan memang kenceng ya, kenceng. Termasuknya ya iya. Dengan harga 500 ribuan. Tapi takutku gini lor, nanti digoreng para-para apa, jadi harganya naik. Itu yang sering terjadi lur kalau udah di review bagus kayak gini. Ya. Kenceng termasuknya Bang Orsani. Umbul-umbul ya PL banyune. Iya. Bermodalkan murah meriah bisa kayak gini ya protol. Suaranya udah dapet di sini juga lor, udah enak. Karakter Orsa speaker ini Orsa semua nih, speaker pintunya Orsa. Cuman powernya aja pakai LM. Kemarin mau pakai Orsa full, cuman nggak ada, adanya LM, stoknya ya LM aja. Oke, jadi pengupgradean dengan ganti head unit, Nakamichi dan speaker pintu Orsa dipasang sama tompel dan ini split tweeter di sini udah menciptakan hasil suara yang enak. Suaranya udah naik ke atas di dashboard sini dan udah enak menambah fokus berkendara ya lur ya. Untuk kualitas bassnya dengan subwoofer 500 ribuan udah sangat cukup juga. Oke, untuk settingannya ayo kita lihat settingannya power 4 channelnya lur. Nah, di sini ya lur, ini saya kasih RCA cabang. Dan untuk settingannya, nah ini CH1, CH2. Nah, saya zoom aja. Ini CH1, CH2. Ini untuk speaker pintu kiri dan kanan. Ya, ini untuk selektornya. Ini saya bikin full. Nah, full ya, lur. Sip, ini inputnya di cabang. Satu di sini, satu di sini, disilang ya, lur. Oke, jadi gain ini diputir, disesuaikan dengan head unit, volume 25-an. Terus, berapa enaknya itu, udah. Setelah itu gain subwoofer untuk rear ini mengikuti aja seberapa sesuainya dengan si vokalnya, seberapa kawinnya suara itu nyatu padunya. Untuk LPF nya ini sekitaran jam 11 ataupun sekitaran 90-an Hz. Oke, untuk selektor di sini saya letakkan di LPF. Oke, HPF ini nggak berfungsi karena kita sudah pakai mode LPF. Kalau kita letakkan di HPF, berarti ini berfungsi. Nah, jadi kita letakkan di LPF. Jadi ini nggak berfungsi, yang berfungsi adalah ini LPF-nya. Oke? Gitu aja untuk pengaturannya. Nggak ada rahasia di antara kita ya, lur ya. Dan yaudah, ini siap digeber. Kita pakai lagu DJ Pong-Pong aja, lur.
Olimpia sudah ikut dia kesatuan bos revolution dan sangat bintang C laku kita tuh Oke lor, jadi ya udah sampai di sini dulu video ini. Semoga bermanfaat ya lor ya. Oh ya, ini kita tanya aja ownernya langsung aja lah ya. Bang, ini gimana bang menurut abang hasil suaranya ini? Ya dengan harga 500.000 dan speaker pintu yang speaker murah. Speaker pintu yang murah dengan 300 ya. Iya, 300-an 400. Hasilnya puas ya. Memuaskan dengan harga segitu ya. Ya, untuk harian ini udah sangat cukup. Oh, udah ya, sangat cukup. Sangat-sangat cukup. Ya, mau nyari yang kayak apa gitu loh untuk harian. Untuk kayak gini ketemu teman-teman ya, teman-teman komunitasmu, terus masuk mobilmu udah ada speaker yang kayak gini udah sangat enak ini. Enak. Dibuka ya, mak dem 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 dem. Kesimpulannya puas ya, Bang ya? Orsa. Mantap. Ya. Jos. Oke, jadi enggak nyesel ya, Bang, perjalanan 1 jam ketemu saya walaupun agak susah ketemu sayanya. Ya lor, karena saya kadang ya nggak standby di warung juga. Oke, oke lor, gitu aja videonya sampai di sini dulu. Buat teman-teman silahkan penilaiannya di kolom komentar ya lor. Oke, jangan lupa like, comment dan subscribe. Salam satu hobi, salam horek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.